Kedatangan Ketua KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Markio Norman ke Kalimantan Selatan dalam rangka pelantikan kepengurusan memberi dampak positif. Dalam sambutannya, mantan jenderal ini menyoroti penurunan prestasi yang dialami Kalimantan Selatan pada PON Papua lalu. Peringkat ke-22 yang ditempati Kalimantan Selatan dinilai belum sebuah capaian maksimal di tangan kepengurusan olahraga yang tepat, dan Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan prestasi. Terlebih jika Kalimantan Selatan memfokuskan diri untuk membina cabang unggulan yang dimiliki. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum KONI Kalimantan Selatan, Bapak Bambang Heri Purnama, saya yakin di bawah kepengurusan Pak Bambang Heri dengan para pengurus yang punya kompetensi baik di dalam pembinaan olahraga prestasi, insya Allah Kalimantan Selatan akan bisa meningkat prestasinya. Bahwa di Papua kemarin peringkat mereka 22, tapi menurut saya Kalimantan Selatan punya potensi untuk jauh lebih tinggi dari itu. Sehingga saya harapkan Pak Bambang Heri dengan para pengurus memberikan perhatian khusus kepada cabang-cabang olahraga unggulan Kalimantan Selatan, sehingga bisa fokus pembinaan olahraganya kepada atlet-atletnya. Insya Allah kita lihat pada PON ke-21 nanti di Aceh Sumatera Utara, prestasi Kalimantan Selatan lebih baik daripada di Papua yang lalu, dan atlet-atlet Kalimantan Selatan semakin banyak yang menjadi anggota atau menjadi atlet nasional, menjadi atlet cabang-cabang olahraga unggulan untuk keikutsertaan Indonesia, baik dalam Asian Games maupun Olimpiade. Selanjutnya, ia berharap ke depannya Kalimantan Selatan bisa lebih memberikan kontribusi kepada tim nasional Indonesia dalam event internasional. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.